Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, selamat siang. Selamat ngopi. Pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua, karena ternyata teman-teman masih banyak yang kurang paham tentang tanah hangus, sahabat. Nah, tanah hangus itu ya ini ya. Ini kan kita membakar kayu nih. Nah, tanah yang ikut terbakar itulah tanah hangus, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, selain admin akan membantu teman-teman dalam menjelaskan tanah hangus, admin hari ini juga akan membuat pupuk asam batu, sahabat, dengan cara yang sangat mudah, sahabat. Nah, sahabat Tani, untuk membuat pupuk asam batu kita perlu cairan asam ya. Contohnya seperti ini adalah air kelapa, sahabat. Nah, selain air kelapa, kita juga siapkan batu ya. Nah, untuk batu yang lebih mudah yaitu bisa kita gunakan semen, sahabat. Nah, ini adalah contoh batu, sahabat ya. Ini adalah semen, sahabat. Nah, caranya sangat mudah, sahabat, membuat asam batu. Untuk yang paling cepat yaitu kita bakar atau kita sangrai semen, sahabat ya. Nah, ini kita bakar aja supaya lebih mudah semennya. Nah, semennya kita bakar, sahabat. Ini sekitar 1 gelas. Ini sebetulnya bisa disangrai, sahabat ya. Kemudian admin juga akan tambahkan dengan batu ini juga mudah halus, sahabat ya, mudah dihancurkan. Nah, admin akan bakar juga di sini batu yang mudah dihancurkan, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, ini adalah tahap awal proses membuat asam batu, sahabat. Batunya kita bakar, sahabat ya. Nah, untuk cairan asamnya bisa teman-teman menggunakan cairan cuka, sahabat ya. Asal asam aja, sahabat. Nah, ini semennya kita bakar dulu di sini. Nah, untuk tadi tanah hangus itu tanah yang ikut terbakar di sini, sahabat ya, di bawah pembakaran kayu ini, sahabat. Itulah tanah hangus, sahabat ya. Nah, itu bisa dibuat pupuk, sahabat ya. Tanah yang ikut terbakar. Ya, sekarang kita bakar dulu ini semennya. Nah, sahabat Tani, setelah terjadi pembakaran sempurna seperti ini, kita siapkan cuka atau cairan asam ya. Bisa menggunakan ini, air kelapa, sahabat. Setelah kita menyiapkan air kelapa seperti ini, nah ini kalau pengen di zoom biasanya ada yang komen katanya kurang kelihatan. Nah, ini air kelapanya, sahabat ya, sudah kita siapkan. Kemudian batu yang kita bakar tadi itu kita masukkan ke cairan ini, sahabat. Nah, seperti ini caranya, sahabat. Ini membuat asam batu, sahabat ya. Semennya kita masukkan ke cairan asam ketika semennya panas, sahabat ya.
Nah, sahabat tani, setelah seperti ini kita saring, sahabat ya. Nah, sahabat tani, kalau membuat seperti ini, kita dapat dua, dapat arang sekaligus dapat pupuk, sahabat ya. Nah, ini arangnya kita dapat satu besek, sahabat. Oke, sahabat tani, kemudian kita taruh ke wadah lainnya. Ini nanti setelah dingin, ini bisa langsung kita aplikasikan, sahabat ya, tapi nunggu dingin dulu, sahabat. Dosisnya 200 ml per 10 liter air, sahabat ya. Nah, sahabat tani, seperti inilah pupuk kita ya. Ini asam batu, sahabat. Nanti setelah dingin, ini bisa kita aplikasikan atau kita bisa tambahkan pupuk organik cair ke sini, sahabat ya, untuk menambah mikroba. Ini nanti setelah dingin, ini bisa langsung kita aplikasikan, sahabat ya, tapi nunggu dingin dulu, sahabat. Dosisnya 200 ml per 10 liter air, sahabat ya. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.